Lagi cobain sambal mamalita dan juga aku juga beli abonnya. Ini abon ayam ya yang aku beli. Aku beli 3 sambal sekaligus karena apa? Kita tahu kan di mana-mana cabai itu mahal banget harganya. Dan buat kalian juga yang kayak aku nih yang males ulek-ulek, males motong-motong cabai, ngasih bumbu dan lain sebagainya, ini tuh solusi banget buat kalian yang menghadapi cabai mahal dan juga males ngulek-ngulek. Nah, sekarang langsung aja aku mau cobain sambalnya. Yuk, kita cobain satu persatu. Ini aku ada 3, yaitu sambal tongkol, sambal cumi geprek, sama sambal udang jeruk. Untuk udang cumi tongkolnya ini benar-benar tongkolnya kelihatan banget gede. Jadi benar-benar enggak bohongan ya, ini ada tongkolnya beneran ya. Terus ini sambal cumi geprek. Ada cuminya dong. Dan yang terakhir adalah sambal udang jeruk. Kayaknya pedes banget deh ini yang udang jeruk. Nah, ini aku juga beli abon 2 ya. Abonnya ayam semua. Ini ada yang pedes sama yang original. Langsung aja aku mau cicipin. Ini yang pedes aja yang aku cicipin. Terus yang originalnya mau aku jadiin lauk sama sambal. Untuk abonnya sih pedesnya sedeng ya, jadi enak banget buat cemilan. Dan itu juga lembut banget. Ayamnya berasa. Sekarang yang mau bikin yang original mau aku jadiin lauk. Untuk abon yang originalnya ini tuh gurih, enak sih menurut aku, lembut. Oke, kita langsung aja cobain, mulai dari yang tongkol. Ini tuh beneran daging tongkol, daging ikan tongkol. Langsung aja gini aja ya semuanya. Rasa tongkolnya tuh bener-bener kerasa. Menurut aku ini pedesnya pas yang tongkol. Sekarang kita ke sambal cuminya. Ini kayak baby cumi gitu segini, teman-teman. Jadi beneran cumi ya. Kita cobain. Menurut aku cuminya ini lebih pedas daripada sambal tongkolnya. Pedas banget. Enak, cuminya berasa, gurihnya, asinnya berasa banget. Aku minum dulu. Jadi kalau kalian suka yang pedes-pedes, menurut aku pilihan sambal cumi ini pas banget buat kalian. Sekarang yang terakhir, sambal udang. Ini udang beneran juga ya. Ini udang biasanya kulitnya aku kupas dulu karena aku alergi, tapi kalau makan dagingnya tuh enggak. Jadi kayak gini aku makannya. Sama sambalnya kita coba.
Pas banget sama namanya, sambal udang jeruk. Ini juga pedes, teman-teman. Pedes juga. Jadi ini berasa banget udangnya dan jeruknya tuh berasa banget, jadi asem banget dan juga gurih, pedes. Pokoknya mantap. Mantap banget. Aku habisin dulu, habis itu nanti kita review. Ya teman-teman, aku udah habisin semuanya tadi makanannya, dari nasi, kasih abon, kasih sambal, semuanya udah aku cicipin dan udah aku habisin. Dan di sini tuh yang menarik, di sambal Mama Lita ini tuh ada 11 macam sambal. Jadi kalian bisa milih sambal apa aja yang kalian suka. Oh ya, BTW ini tuh orderan aku yang kedua. Yang pertama kemarin itu aku udah sempat beli sambal teri ijo sama sambal bawang. Tapi karena udah habis, jadi aku nggak ikut di review ya. Cuman rasanya juga tetap enak banget. Untuk range harganya, dari sambal Mama Lita ini kisaran dari harga Rp18.000 sampai Rp26.000. Nah, masih affordable banget kan? Karena isinya juga 200 gram. Dan udah ada cuminya, udah ada tongkolnya, udah ada terinya, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kan kalau di pasar itu harga cabenya aja itu udah berapa. Untuk abonya sendiri, ini tuh ada dua rasa ya, original dan pedas. Untuk harganya nih sangat murah sekali untuk seharga abon. Karena abon yang original ini harganya cuma Rp16.000 dan abon yang pedas ini harganya cuma Rp17.000 aja. Kalian udah bisa nikmatin abon ayam yang rasanya lembut dan enak banget. Untuk yang pengen tahu kalian bisa beli di mana dan harganya itu berapa aja, nanti aku selipin di description box. Dan makasih banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Mama Lita, aneka sambal siap saji khas Indonesia.